cara aku PDKT ngajakin ngopi bareng sih. Makanya kan kayak ya, mau dari ya bisa reply story kayak ngopi yuk. Atau nggak mungkin kan langsung ngajakin makan. Jadi menurut aku kopi itu buat PDKT dulu. Kalau misalnya makan itu baru ngedate. The way you move my body, you treat me like a lady, you got me like this feeling so true. Now that you're ready, hey, we're going steady, hey, hey, no need to slow it down when it comes to you. The way you move, Ruth Garcia. Diam aja nih. Oke, lanjut. Dua pertanyaan terakhir nih, Kak. Tiga ding, sorry. Lagu yang cocok didengarkan saat kita sedang overthinking. Nah, mungkin pernah nih lagi overthinking. Dengerin lagu apa ya? Kalau lagi overthinking, dengerin ini deh. Apa ya? Sebentar ya, aku sambil mikir ya. Iya, boleh dong. Apa ya? Apa aku sejarang itu overthinking? Waduh. Lagi gelisah dengerin lagunya apa? Apa ya lagu ini? Dari musisi Indonesia. Ini aja, slow motion dari Karina Pasian. Lagunya kayak Why can't I love you in slow motion? Take my time, take away the pleasure on my mind. Really get to know you, but rewind. I wanna love you in slow motion. Why can't I? Slow motion Karina Pasian. Oh, ini mah request intro sampai outro sih, Kak. Lanjut ya, Kak. Lagu yang cocok didengarkan sebelum tidur. Lagu yang cocok didengerin sebelum tidur. Someday we'll be together forever, and one day you will say you love me endlessly. If only you want to fight for it. Itu lagu aku yang pertama, More Than Just a Friend. Keren banget. Nah, tapi Kak, ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan dari Kak Ruth gitu ya, biar cepet tidur gitu, misalnya? Kebiasaan aku biar aku bisa cepet tidur itu pasang humidifier. Atau taruh wangi-wangian, candle-candlean buat tidur gitu, itu ngebantu banget sih, relaksasi. Atau nggak, kalau nggak bisa tidur, gerak aja sampai capek baru bisa tidur, biar nggak usah overthinking lagi. Benar banget, biar pulas juga gitu ya tidurnya ya. Tapi kalau boleh tahu, kalau Kak Ruth itu yang night owl atau morning person? Aku both, jadi bisa diatur. Kadang aku bisa bangun jam 7 dengan tidur jam 3. Itu sebenarnya lebih ke kewajiban ya, karena kerja. Karena yang harus dilakukan gitu ya. Kalau disuruh pilih, kayaknya morning person lebih morning bisa person bangun pagi. Wow, jarang loh. Lanjut, Kak. Ini terakhir nih, Kak. Lagu yang cocok didengarkan saat kita lagi PDKT duluan ke gebetan. Nah, ini tuh harus dari intro sampai outro sih. Kalau ini ya jelas. Laguku. Kalau yang ini nih, lagi mau ngedeketin gebetan, harus dengerin The way you move my body, you treat me like a lady, you got me like this feeling so true. Now that you're ready, hey, we're going steady, hey, hey, no need to slow it down when it comes to you. The way you move, Ruth Garcia. Asik banget kan, girls? Tapi nih, kalau boleh di-spill nih caranya Kak Ruth PDKT gitu kan, biar kita juga terinspirasi gitu ya, atau malah nyoba, itu gimana sih, Kak? Mungkin reply stories-nya atau gimana? Cara aku PDKT ngajakin ngopi bareng sih.
kayak ya, mau dari ya bisa reply story kayak eh ngopi yuk. Atau nggak mungkin kan langsung ngajakin makan. Jadi menurut aku kopi itu buat PDKT dulu, kalau misalnya makan itu baru ngedate. Oh gitu ya. Jadi kalau nanti nih ada yang diajak ngopi gitu sama Karut, suspek tuh. Jangan-jangan. Oke, selesai Kak. Oke. Nah itu dia tadi girls, aku habis main Back Song for Challenge bareng cewekbanget.id. Jangan lupa buat dengerin lagu aku The Way You Move, udah ada di semua digital streaming platform. Dan kalian juga udah bisa nonton videonya nanti di YouTube channelnya passionvibe.id. Bye.